warahmatullahi wabarakatuh. Bro Lur, berjumpa lagi dengan Bengkel A7 Channel tentang tutorial ataupun berbagi informasi tentang otomotif, ya Lur. Nah Lur, kesempatan kali ini saya mau membagikan tutorial memotong knalpot, Lur. Ini mobil Suzuki Putura, ya Lur. Kalau Suzuki Putura itu keluarnya suka keropos, ya Lur, pada bagian knalpot belakang, ya. Apalagi kalau orsinilnya itu cepat habis, ya, bagian knalpot paling belakang, karena si embunnya banyak untuk Suzuki Putura dan itu menyebabkan keropos pada knalpot, Lur. Nah, ini juga sudah keropos terus diganti pakai yang ginian yang murah, Lur. Jadi habis lagi, Lur. Dan ini juga mau dipotong. Kita lihat seperti apa memotongnya oleh Bapak Andi, ya, Lur. Oke, Andi. Kami potong, Di. Beginilah, Lur, kalau knalpot abal-abal itu seperti ini. Lompong kan tikung kan ya. Yang benar motongnya, Lur. Itu. Eslah tutup lagi yo. Karena kalau Suzuki Putura itu banyak, ya Lur, uap airnya, jadi ke knalpot cepat keropos. Oke Lur, sekian dulu, ini hanya video hiburan, ya Lur. Oke Pandi, dukungannya Pandi.